Ikhlas itu seperti keset, meski selalu diinjak-injak, ia tetap welcome. Bersikaplah sewajarnya, jangan kelewatan. Karena kalau kelewatan, harus putar balik. Fakta membuktikan, orang yang rajin mandi masih kalah menarik dengan orang yang rajin senyum. Manusia boleh berencana, tapi akhirnya saldo juga yang menentukan. Sabar itu memang berat, karena hadiahnya kebahagiaan. Coba kalau gampang, paling hadiahnya kipas angin. Gula sejimpit, merusak kopi secangkir. Kamu yang berlangsung pipit, bikin aku gak bisa mikir. Jadiin teman. Seandainya tiada wanita, seluruh uang di dunia ini tak akan ada artinya. Bekerjalah seperti tuyul, tidak butuh pujian, tidak kelihatan, tapi hasilnya jelas. Kalau kata Jamrud, ada pelangi di matamu, tapi kalau kata aku, ada pelangi di seluruh hatiku karena kamu. Sukses itu melewati banyak proses, bukan protes. Semoga lelahku menjadi rumah 2 hektar, mobil pribadi 5, jet pribadi 1, dan naikin haji orang tua. Amin. Jangan noleh ke kanan kiri, kamu fokus ke aku aja. Hujan itu turun, bukan jatuh. Yang jatuh itu aku di hatimu. Usia itu tidak penting, kecuali kalau kamu adalah keju. Cakep apa nyaman? Jelas nyaman. Sebab saya mencari pasangan, bukan perhiasan. Sebongkah berlian tidak pernah disandingkan dengan kerikil. Makanya Tuhan memisahkan kita. Menghitung dosa orang lain tidak langsung membuatmu menjadi orang suci. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Jangan ragu memecahkan masalah, kecuali kalau ada tulisannya. Memecahkan berarti membeli. Jika kamu lelah dan sulit mencari yang kaya raya, mungkin ini saatnya mencari yang kaya saja. Pernikahan itu tidak mudah, sebab kamu harus berhadapan dengan perasaan dan pengacara. Hidup ini memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Ngejar dunia itu kayak lagi makan kuaci satu ember. Kenyang kagak, pegel iya. Aku janji, hubungan kita gak akan putus di tengah jalan. Nanti kita putus di pinggir jalan aja. Dimana ada kesempatan, di situ ada dana ungu. Istiqomah itu berat, kalau ringan namanya istirahat. Gak perlu merasa jago, kamu manusia bukan ayam. Terimalah dirimu sendiri, kecuali jika kamu pembunuh berantai. Janganlah memandang orang dengan sebelah mata, karena kurang kelihatan.
ujung kopi.